pegang lebih ya, kita panjat lebih ya. Yuk. Oke, halo sahabat Sakai S Animal, berjumpa kembali ya dengan video kita kali ini. Di sini saya akan membahas tentang nama untuk bayi monyet yang baru ini ya. Di sini saya sudah polling SMS, yang mana polling saya tadi itu lebih banyak memilih, karena saya menyarankan dua nama untuk bayi monyet baru ini, nah, yaitu namanya Molly sama Suni ya. Molly sama Suni yang saya polling tadi. Jadi di polling saya di YouTube itu mendapatkan atas nama Moni yang lebih tinggi daripada Suni ya. Jadi saya akan memberikan namanya Moni. Nah, jadi di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang suka dengan channel ini, Sakai S Animal. Saya ucapkan terima kasih banyak telah memilihkan saya nama yang terbaik untuk bayi monyet ini. Oke, mudah-mudahan bayi monyet ini lebih sehat lagi nantinya ya. Jangan lupa tonton terus dan ikuti terus perjalanan dari Sakai S Animal. Semoga video saya ini menghibur saudara-saudara atau sahabat-sahabat di sana ya. Dan tidak lupa juga saya sampaikan, bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon klik ya tulisan subscribe itu di bawah video, tulisan subscribe merah di bawah video, klik aja tombol merahnya menjadi abu-abu. Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sekarang kita beri ini buah jeruk dulu ya buat si Moni. Ini Moni ya. Tuh, hai sahabat. Saya Moni. Ya, Moni suka dengan buah jeruk ternyata nih sahabat nih. Paling senang buah jeruk dia. Gimana Moni? Enak Moni? Iya, Moni makan jeruk dia. Ternyata nama Moni sangat imut sahabat. Sangat lucu sekali. Oke, jangan lupa ya yang baru menemukan channel ini, klik tulisan subscribe-nya, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, semoga nanti si Moninya bisa menghibur teman-teman di sana ya. Ini awal saya adopsi si Moni, sama sekali tidak mau makan sahabat, tidak mau makan dan tidak mau minum. Mungkin kalau untuk buah-buahan dia hanya mau dengan buah pepaya ya. Ini sekarang udah mulai bisa makan bubur, bisa minum susu juga ya, tapi menggunakan sendok, belum bisa menggunakan botol susunya. Gimana Moni, enak Moni? Ini si Moni. Moni yang lucu sama dia. Sangat imut sekali Moninya. Bagi teman-teman, saya juga mohon dukungannya ya. Berikan saya supportnya. Apabila ada kesalahan dalam video saya, mohon dikomentari dengan semangat ya, untuk membangkitkan saya. Atau ada kesalahan, biar saya ini rubah kesalahannya, jadi saya pun bisa paham atau tahu dengan kesalahan saya apa,
atau bagi teman-teman yang sering menonton dari channel Sakai S Animal ini, bisa juga request video apa atau apa yang kegiatan apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Bisa langsung komentar di bawah video yang baru ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita akan bikinkan videonya. Saya doakan juga ya teman-teman saya sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umurnya, dipermudah rezekinya. Moni. 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 Moni, Moni. Moni. Tak suka dia sahabat makan ini. Makan jeruk. Jeruk manis, pegang Moni, pegang Moni. Pegang Moni. Ternyata sangat manis. Moni. 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 Enak. Iya, suka Moninya. Suka Moninya ya. Ini nih yang udah ditukar nih. Nah, jadi kupas. Kupas kan? Tuh. Tuh. Enak, suka. Moni suka. Suka dia. Suka Moni ya. Enak. Moni suka. Tambah lagi. Moni tambah lagi, Moni. 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 Itu makannya. Habis. Peganglah. Pegang, pegang.